Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Jerimi. Saya selaku Duta Inspirasi Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh. Nama saya Tinawanti Sembiri. Dalam video kali ini, kita akan sharing session tentang kesehatan, yaitu kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi adalah tentang kesejahteraan fisik, mental maupun sosial yang bukan hanya terbebas dari berbagai penyakit atau kecacatan, tetapi mencakup segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, baik itu fungsi maupun prosesnya. Masa remaja adalah peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Terjadi perubahan baik secara fisik maupun biologis yang sangat besar. Sehingga penting bagi remaja untuk mengetahui sistem reproduksi dan perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-19 tahun. Jika kita tidak dapat menjaga kesehatan reproduksi kita, maka akan dapat memunculkan beberapa penyakit seperti HIV dan AIDS. Yang pertama, menjaga kebersihan diri secara teratur, termasuk membersihkan area reproduksi dengan baik dan benar. Yang kedua, menghindari aktivitas seksual yang dapat berbahaya bagi tubuh, serta melindungi diri dengan cara memakai alat kontrasepsi berupa kondom dan lainnya. Yang ketiga, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol yang dapat merusak sistem reproduksi. Yang keempat, menjaga pola makan sehat dan seimbang, serta melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga berat badan yang ideal. Yang kelima, menghindari rokok dan lingkungan yang merokok, karena zat yang terkandung di dalam rokok dapat merusak sistem reproduksi, baik itu pada pria maupun wanita. Dan terakhir, menghindari terpapar langsung dari bahan kimia, seperti bahan kimia yang terkandung di dalam pestisida, bahan kimia yang terkandung di dalam pembersih, serta bahan kimia yang lainnya yang dapat merusak sistem reproduksi. Nah, demikian sharing session kita pada hari ini. Semoga... Bentar. Sebelum kita menutup sharing session tentang kesehatan hari ini, Ina mau bagi tips dan trik menjadi remaja yang sehat, yaitu pertama, berbekal ilmu tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, tidak tergoda untuk melakukan hubungan seksual. Ketiga, tidur yang cukup. Dan yang keempat, hindari perilaku yang berisiko seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang. Yang kelima, jaga kebersihan tubuh. Yang keenam, jaga kesehatan mental. Dan yang ketujuh, jadilah diri sendiri. Demikian sharing session kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.